Jalan Potong Lembu, Batu 2. Iya. Akau ini tempat nongkrong di Tanjung Pinang. Kalau misalnya nongkrong di sini lo semua bisa ngedapetin feel yang beda, soal yang lebih eksotik. Akau buka dari jam 4 sampai kurang lebih jam 2 malam. Gue sama Tika juga biasanya nongkrong di sini. Anak gaul. Yeah. Jadi Akau ini menyediakan berbagai macam makanan. Khususnya yang lagi kita lihat di depan kita ini ada gonggong, makanannya khas Tanjung Pinang. Dan minumannya juga nih. Cendol. Sejak tahun 1964 cendol ini udah ada. Orang tuh bakalan ngantri buat bisa dapetin cendol khususnya di bulan puasa karena biar seger-seger gitu ya. Walaupun ini wilayah yang didominasi oleh etnis Tionghoa, tapi makanan yang disediakan di sini halal semua. Jadi dari berbagai suku, ras dan agama bisa makan ke sini tanpa takut terkontaminasi apa-apa, oke? Okay? Jadi kita sekarang mau cobain cendolnya dulu, coba-cobain. Aduk. Oke. Ya, terus minum. Segar banget, segar. Gula merahnya itu terasa, santannya juga. Sekarang mau cobain gonggong. Tarik aja ya ininya. Tarik, korek. Kalau misalnya nggak bisa dikorek aja. Di gonggong itu biasanya ada item-itemnya di dalam, cuma nggak kebawa. Jangan dimakan, ntar lo bisa fly, bisa mabok. Cobain ya. Enak, minyak, banyak banget, kenyal-kenyal rasanya. Seafood yang penuh protein. Jadi kalau datang ke sini, gak usah susah-susah mau cari gonggong di mana, cukup datang ke Akau Jalan Potong Lembu. Oke, guys, kita makan dulu.